saya berada di Yogyakarta. Saya lagi pulang kampung di libur Imlek ini. Hari ini spesial saya akan unboxing. Saya mendapatkan surat kutul azan ini pada pertengahan atau akhir bulan Januari 2021. Sebelumnya saya dapat emailnya tuh bulan November ya, 2020. Jadi saya butuh waktu 2,5 bulan untuk mendapatkan surat ini, Google AdSense. Dan di sini ada keterangan special project ini. Dia dikirim dari pos Malaysia. Di sini ada nama saya. Dimasukkan ke nama saya Raghib Setianto, alamat di Sleman. Saya mau Sleman. Dan langsung kita buka aja ya guys, ini seperti apa. Nah, suratnya bentuknya seperti ini guys. Ini bagian atas, samping dan bawah sudah saya potong. Jadi nanti saya tinggal buka saja suratnya. Google AdSense isinya apa sih? Ini adalah pin, tapi saya sensor. Jadi pentingnya surat ini adalah digunakan untuk itu di Google AdSense saya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan surat ini, nanti kita input pinnya ke Google AdSense, ada 6 digit kalau di tempat saya. Setelah saya input, baru deh saya baru bisa memasukkan nama saya, memasukkan rekening bank yang dituju, dan juga yang jelas nama banknya. Kalau saya pakai bank BCA, setelah saya input semua dari PIN, nama nama bank dan rekening bank, langkah selanjutnya saya tinggal menunggu itu pengiriman uang. Sebanyak paling ya 4 digit sih. Itu nanti akan dikirim dan akan saya periksa di mobile banking saya. Jika sudah masuk itu nominalnya berapa, dan itu akan saya input lagi di Google AdSense untuk jika verifikasi, dan nanti saya tinggal menikmati yang namanya gaji guys. Mantap sekali guys. Jadi seperti itu ya guys, unboxing surat ini Google AdSense ini yang dikirim dari, kalau di sini sih dari pos Malaysia. Malaysia ke Indonesia mah karena negaranya bersebelahan ya, nggak jauh-jauh amat sih guys. Oke, untuk kalian semua yang sudah mendukung saya hingga saya akhirnya bisa mendapatkan surat cinta ini, saya ucapkan terima kasih yang amat besar. Tanpa kalian mungkin channel saya tidak akan berkembang, dan konten-konten yang sudah kalian tonton ini adalah murni sebagai rasa syukur saya karena proyek KRL Jogja Solo dari awal pembangunan sampai selesai hingga sekarang beroperasi bisa saya bagikan ke kalian semua untuk tambah-tambah pengetahuan dan tambah-tambah informasi. Dan semoga nanti suatu saat nanti mungkin Anda pengen main ke Jogja, pengen naik KRL Jogja Solo, mau silakan. Tapi saya kalau saya nggak mudik ya, saya di Jakarta guys kerja. Jadi segitu saja guys unboxing surat ini Google AdSense. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.